Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini cukup rekas dan padat tentang tafsir surah Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Hinggalah akhir ayat. Dalam surah ni, ustaz nak terangkan tiga ayat yang pertama saja. Tiga ayat yang pertama. Kan? Pada ayat yang pertama, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dalam ayat ini menerangkan tentang bagaimana Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar, pada malam Qadar. Kan, kita biasa dengar malam Lailatul Qadar, Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Kan, kita selalu sambut setiap kali datangnya bulan Ramadan, iaitu peristiwa Nuzul Quran. Nuzul Quran berapa bulan? Ulama berpendapat 17 hari bulan Ramadan. Setiap 17 hari bulan Ramadan kita akan sambut peristiwa Nuzul Quran. Nuzul Quran itulah maksudnya penurunan Al-Quran. Okay. Dalam peristiwa penurunan Al-Quran ini, Al-Quran diturunkan secara sekaligus. Ibaratnya satu biji Quran lah. Tapi bukan dalam bentuk satu buku, satu kitab yang kita pegang tu. Diturunkan sekaligus ke semua sekali ayat-ayat Quran tu diturunkan dari Lauh Mahfuz, Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah berada di langit dunia. Kan? Lauh Mahfuz ni tempat di mana Allah sangat berjagalah dan dijaga oleh para malaikat di Lauh Mahfuz tu. Maknanya makhluk lain tak dapat nak tahu sebarang cerita, sebarang ayat-ayat Al-Quran yang dijaga di dalam tu, yang dijaga di tempat Lauh Mahfuz tu. Okay. Yang seterusnya, Al-Quran ni diturunkan secara berperingkat daripada Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Kan, turunlah satu ayat, dua tiga ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hinggalah cukup 23 tahun Nabi menjadi rasul dan Nabi wafat. Kan, Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Okay. Selama 23 tahun Nabi berdakwah, Al-Quran diturunkan secara berperingkat-peringkat. Okay. Dalam ayat 2 dan 3, okay, yang ni ustaz nak terangkan lagi ringkas. Dalam ayat ni cukup awak tahu tentang kelebihan Lailatul Qadr, malam Qadr ni. Malam Lailatul Qadr ni lebihnya adalah malam Lailatul Qadr ni lebih baik daripada 1000 bulan. Okay, jika dihitung tekan kalkulator, bahagi darab semua, awak dapatlah jumlahnya 84 tahun lebih. Maknanya awak beramal, awak buat amalan zikir, baca Quran, solat, apa-apa amalan ibadah tu, dia lebih baik daripada 1000 bulan, lebih baik daripada 84 tahun lebih. 84 tahun beberapa bulan lah. Okay, itulah kelebihannya. Nak beritahu kat sini, Allah Subhanahu Wa Taala melebihkan kita ni, memberi kelebihan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan malam Lailatul Qadar. Sebab itulah bila Allah dah beri kelebihan kepada kita, kita guna sebaik mungkin. Bila datang Ramadan, bila datang Ramadan pada setiap tahun, manfaatkan, kejar amalan. Dan jangan pula kita lupa pada bulan-bulan yang lain. Bulan yang lain pun kita kena taat kepada Allah. Setiap masa kena taat. Tetapi pada bulan Ramadan, kita tingkatkan amalan, kita tambahkan amalan. Kalau kita baca Al-Quran biasa satu halaman ataupun sekerat halaman, separuh halaman, kan, pada bulan Ramadan tingkatkan lagi jadi satu juzuk ataupun dua helai ataupun dua halaman
Setiap hari. Maknanya bila kena timing kita, bila sampai tiba-tiba malam tu malam Lailatul Qadar, masya-Allah memang dilipat gandakan oleh Allah. Kita sambut malam Lailatul Qadar dengan amalan, dengan penuh keimanan, insya-Allah Allah lipat gandakan, Allah memberi keampunan kepada kita, Allah memberi rahmah kepada kita, insya-Allah. Sama-sama kita ni beramal, buat amalan sekarang dan tingkatkan pada bulan Ramadan, insya-Allah.